Orang tanya kita tentang apakah yang dimaksudkan sebagai budaya politik matang dan sejahtera secara takrif ataupun secara definisinya. Suka saya jelaskan di sini bahawa takrif dan definisi ini berkait dengan budaya politik matang dan sejahtera boleh kita lihat ianya terhenti di atas empat noktah. Kalau dalam ayat panjangnya, ia adalah merupakan sebuah budaya politik yang matang dalam membuat keputusan dan tindakan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan menepati realiti masyarakat serta bermatlamatkan kesejahteraan rakyat, kemakmuran negara dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat panjang. Padanya ada empat noktah ataupun empat poin. Yang pertama, budaya politik matang dan sejahtera ini ialah satu budaya berpolitik yang matang dalam membuat keputusan dan tindakan. Artinya kita nak buat satu keputusan dan satu tindakan yang matang. Yang pertama, kita buat keputusan. Keputusan yang matang ini ialah keputusan yang berdasarkan kepada proses yang betul, seperti melalui mesyuarat, ada kajian, ada fakta dan figurnya. Kemudian dia mestilah melalui satu penelitian yang halus oleh pihak yang berkenaan, yang layak. Dan apabila telah ada keputusan, melalui proses membuat keputusan yang matang, maka kita kena bertindak. Bertindak itu tak semestinya bertindak langsung pada hari yang sama ataupun direct selepas kita membuat keputusan, sebab tindakan yang matang itu mesti dilihat kepada keperluan. Mungkin keputusan kita buat semalam ataupun hari ini, besok belum sesuai untuk dilaksanakan, belum sesuai untuk bertindak. Jadi keputusan pun matang, tindakan pun matang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mestilah berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Jika sekiranya sesuatu tindakan itu menentang ataupun bercanggah, bertentangan dan bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia kita consider sebagai tidak matang. Walaupun melalui proses membuat keputusan yang betul dan tindakan pun melalui satu peringkat tindakan yang wajar, yang matang. Tetapi apabila bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita consider ianya suatu perkara yang tidak matang. Sebab kematangan itu mestilah masak apabila ia benar-benar mengikut manhaj Al-Quranil Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, mestilah menepati realiti masyarakat. Artinya kita mesti mengambil kira soal persekitaran, soal environment maknanya, ataupun kita mengambil kira kesesuaian. Sebagaimana kita diajar oleh syarak pun, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu pernah menyebut khatibun nas ala qadri uqulihim. Bercakap dengan manusia biarlah sesuai dengan kadar akal manusia. Ini sebagai contoh untuk mengambil kira soal realiti masyarakat. Mesti sesuai, mesti match dengan kedudukan masyarakat supaya risalah yang kita bawa itu benar-benar dapat dihayati dan dipahami oleh masyarakat. Kemudian yang keempat, ianya bermatlamatkan kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua, kemakmuran negara. Dan yang ketiga ialah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini empat noktah yang terkandung di dalamnya dan menjadi satu kombinasi membentuk takrif dan juga definisi. Jadi saya ulang balik, takrif untuk kita faham apa dia budaya politik matang dan sejahtera ni, kita kena lihat kepada takrifnya ataupun definisinya. Takrif ataupun definisinya ialah budaya politik matang dan sejahtera ialah satu budaya berpolitik yang matang dalam membuat keputusan dan tindakan berteraskan Al-Quran dan Sunnah, menepati realiti masyarakat dan bermatlamatkan kesejahteraan rakyat, kemakmuran negara dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala.